Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Ratnaningrum, guru kelas Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Mazah, Bekasi. Kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan mengenai pembelajaran diferensiasi menggunakan pendekatan kaulinan. Apa isinya, sayang? Ketuhanan yang Maha Esa. Betul gak? Betul. Kasih tepuk tangan untuk sayang. Siapa yang tahu ulang kedua? Oke, Bunda yang minta bagas. Betul. Tentang sila kedua ya, sila kedua apa? Berbagi. Iya, berarti itu jadi ceritanya tentang berbagi kan? Iya. Jana juga. Ayo bantu orang dan sikap sopan. Rok. Tidak berbuat kasar ke orang lain. Kita harus sopan kepada orang tua. Ayo kita bantu adik belajar. Langkah suka hati bantu teman. Teman. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bantu.
Oke. Harus sopan kepada ibu bapak. Kami harus sayang adik senang. Keren. Boleh, Pak. Hasil dari Yusuf. Ini buatan tadi. Ini buatan saya. Membantu lagi gunung loh. 1 2 3 kanan kiri. Kan ada itu kak, kan anaknya tuh, nah anaknya pe, anaknya panggil ke mamanya, ma aku pe, ma aku mau main, terus kata mamanya, oke, aku bantuin ya, terima kasih deh. Terus ditolongin, gimana nolonginnya? Nolonginnya nyebrang. Sadan di kelas Anamel belajarnya gimana? Seru dan menyenangkan, Mi. Kenapa itu seru? Kenapa seru dan menyenangkan? Belajarnya bagaimana? Belajarnya sambil bermain. Oh, begitu. Pembelajaran kaolinan di kelas Anamel, anak-anak dapat lebih enjoy dalam proses pembelajaran. Dengan belajar sambil bermain, anak-anak dapat lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bunda Guru yang sudah memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda, orang tua dari Audi Datai Wibawa. Saya sangat senang sekali dengan metode pembelajaran yang diberikan Bunda Yo di kelas 1C Anamel. Karena metode pembelajaran di mana bermain sambil belajar itu sangat efektif karena membuat anak saya, khususnya Audi, menjadi semangat untuk pergi ke sekolah di mana dia merasa di sekolah itu bisa bermain. Padahal di sekolah itu bermain sambil belajar. Dia juga rasa ingin tahunya nambah banyak, di mana dia banyak nanya ini apa, dan kreativitasnya pun bertambah, di mana imajinasi dia jadi semakin berkembang. Dia bisa menceritakan sesuatu, apa yang dia rasa dan apa yang dia ingin tahu, dia bisa mengungkapkannya sekarang. Terima kasih Bunda Yo atas metodenya. Semoga Bunda Yo semakin kreatif dan semoga anak-anak 1C Anamel semakin semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.